Pagi Parku yang tersayang. Hei. Para yang tersayang. Tidur lama nih yang berdiri keluar. Kita buka dulu. Buka apa? Buka baju. Kita bagi-bagi di sini. Ayo. Sudah kita ke warung. Kita unboxing. Ini saya tidak ada di rumah bakal kayu be. Saya cari di sana kasih uang dulu. Tidak jadi ini orang minum pula. Pula salah. Mana bau tidak bau kan bau itu. Kentut itu harum. Revi kentut itu harum tidak bau. Betul kali gak mungkin. Tidak. Nih. Uang saya belum ambil uang, nanti saya kasih lagi yang lain ya. Agak moro. Enggak. Agak moro. Eh, nah. Agak ini beli 5. Ini dengar dulu. Mau uang atau tidak? Iya. Ini dari Mas Radianto untuk Kakak Moro 200.000. Wah. Ya, simpan ya. Ini yang 100 Kakak Mukor. Mukor ada itu. Mana Mukor? Mukor. Yang Mukor. Wakil ya sama. Ibu lo wajib gak kau ingkok aja. Itu siapa ya sendal? Cokomer, mau kau naruh apa yang kau? Mukomer. Allah yang bulu wajib kau ingkok kau ingkok kan gitu. Eh, Kak Moro. Eh, bilang dulu terima kasih. Terima kasih. Mas. Mas. Radianto. Radianto. Uangnya. Uangnya. Wah. Kakak Mukor, Muk. Sini dulu, saya kasih tahu sini. Dibakar batu ini. Ayah. Iya. Tidak kasih perbaiki kah? Salah. Tidak kasih perbaiki. Ayah. Ini. Jalan itu. Itu palang. Palang kayak di kolam toh. Di sini. Itu batu tutun. Kolam ini sampai di atas semua kolam. Oh, kamu kan bikin kolam? Iya. Saya sendiri pikir itu. Mantap. Bagus. Garis toh. Duit. Ya ini kan air mengalir terus ini. Tidak apa. Dia air dari mana ini? Itu ini. Dari atas. Pipa toh. Setelah. Dari Mas. Dari Kakak Radianto kasih Kakak Mukul uang 100.000. Bilang terima kasih sudah. Terima kasih. Wah. Siapa? Mas Radianto. Radianto. Oh, Aryado. Bilang. Terima kasih. Sudah kasih. Dari Aryado. Terima kasih. Saya kasih uang ini. Terima kasih. Alat berkas. Terima kasih. Wah. Sudah sana. Sana lihat orang tidak enak tuh. Terima kasih. Oh. Amboro. Saya ambil dulu ya. Apa? Iya toh biar bagi-bagi. Baju setengah pakai. Baju. Ana dia pakai ke? Ung keluaran awalan dia memang. Selamat pagi Bapak Pet. Aduh. Baju Greenlet B. Tahu enggak baju ini? Ini baju yang desain Ariel Noah. Ini baju terbaru di 3 second. Bahaya. Monggo bala. Yo, ada cacar. Robok. Kayaknya kita ada kiriman dari Mas Yoga dari Zalfa dan Sinta ya, yang mengumpulkan donasi baju bekas ya dari Zalfa dan Sinta.
dari Bintaro, Jakarta. Oke, guys. Ini Mas Yoga ini orang tuanya, dan Zalfa dan Sinta itu adalah anaknya yang sudah mengumpulkan hasil donasi baju bekas ini, guys. Jadi hari ini kita akan buka dan setelah ini kita akan bagikan. Kakak Maro. Udah. Buka dulu, buka kan. Buka di sini saja dulu. Terus bagi toh. Bagi satu-satu-satu. Mama-mama kan banyak di pasar tuh. Nih, pegang dulu. Buka sudah dulu tuh. Nanti tinggal kita bagi di pasar tuh banyak orang. Yang ke kamu bagi tuh bagus, ya toh. Yang bupati lihat tuh nanti kakak Moro jadi kepala desa. Bang, katanya kakak Moro ini mau jadi kepala kampung Maleo. Oh. Dia mau buat kampung baru. Kepala kampung kakak Moro, kampung Maleo namanya di depan itu katanya bang. Gampang gak ngaku. Apa? Aku gak kepala gak kampung gak orang bukan ngaku. Begitu. Begitu? Iya kak, gak makin atas. Aku harus kepala gak kampung gitu. Iya. Bagus kok. Ah. Foto kemarin mana belum dikirim? Gak ada, sana HP satunya. Kemuliaan gak ada. Di HP satunya. Ya kemulia dulu tuh nanti kita kasih kirim. Ini kamu gorengan. Wih, ada kawat ini. Hah? Dah. Belum dikasih. Eh cepat. Ah robek saja, potong. Potong. Nah. Ini potong. Kamu bilang oh tadi kasih suara cewek aja. Ah. Main suara cewek saja. Ah. Nah, gitu saja. Ah, kena burung nanti nih. Nah, gue sih dapat. Nah, itu potong aja, ha. Terus, 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 potong. Potong lagi. Apa, Bang? Nah, nah kasih keluar dulu, Kak. Ini kemana, Sian? Gak tahu, Bang. Oh ya, ini baju setengah pakai, Kakak. Bang, tadi katanya... Bang Budi mau ikut, Reto. Eh, sese, sebentar. Hah? Mau ikut ke kalong ini. Apa ini ya? Ini tuh kakak Moro. Nah, kakak Moro. Yang lain ini bagi saja. Kakak Moro. Ya toh? Lan, ha? Ya tahu. Coba tes, namanya tes. Ini ada baju. Apa ya namanya ini? Bagus Bang, bahan-bahan. Keren-keren ini. Yes, das, das. Yes. Bagus banget. Hah? Ini bagus kak Moro? Bagus ini, tebal bagus. Ini bagus ini. Ini ada celana ya, jadi ini celana setengah pakai. Hari ini kita langsung bagikan di pasar saja. Apa yang gak kapur yang bawa ini? Iya kak Moro, kok berdasar boleh ini? Ini ada jaket kak Moro. Jaket nang? Ah. Pakai keriangan itu? Tidak. Ini ada kaos ya. Jadi ini kaos-kaos setengah pakai semuanya. Jadi hasil dikumpulkan, hasil kumpulan dari Dik Zalfa dan Sinta. Ah, bagi saja sudah ya. Bagi sudah. Oh. Sudah, kamu tes dulu. Tuh. Sudah. Bukan guru. Hah? Sudah dalam buka itu. Sudah. Iya, cari ini. Wih, bos. Ah, malam-malam toh. Ini jaket. Kak Moro. Itu jaket tuh kalau malam pakai. Sangat. Wah. Itu boleh. Pejabat begitu. Tidak pakai lagi. Oh, hilang lagi. Tebal. Hilang terus. Tiba terus. Yo, tidak tahu nih simpan ke mana. Ini dari dalam sini. Nah. Kalau hilang itu udah, aduh. Orang. Nah, begitu.
baju nanti ganti. Mana Bapak merah putih? Ya, nanti ganti baju ini. Ah, nanti... ada baju. Ya. Ah, Bapak merah putih. Ini. Bapak merah putih. Bapak nanti ganti baju. Ayy, nunggu balah. Bisa buat ganti ya. Iya, baik ya. Nah, sudah. Nah, ini sudah. Siapa ini? Ini besar, ini besar, ini besar. Munggi pakai... Mana Munggi? Nah, ini dah. Nah, ini sudah. Munggi pakai ini. Oke. Masih bisa pakai. Kita bagi di pasar saja. Burung. Ada enggak jaketnya? Nogobala. Kakak Maru itu? Carinya kolor malah. Biar apa Kakak Maru? Nanti begini bisa keluar nanti tuh Gosi. Ah, Maru, Gosi bisa keluar nanti tuh. Urusan. Kakak Maru suka itu? Itu saja? Ya sudah. Bentar, sebentar. Saya carikan lagi. Nah, ini. Ini. Adek. Yaski. Duit. Ayo Kak Maru kita bagi. Ayo. Kita. Nah, sudah. Ayo yang lagi kita bagi. Mukor ada. Sini mukor. Mana mukor? Sini. Semua, Pak. Mukor. Mana mukor? Sini. Mok. Bagus ini. Pas ini. Coba lihat. Kurang besar enggak tidak? Kurang besar enggak? Pas, pas. Kurang besar. Pas, pas. Untuk kecil badan jadi. Pet. Pakai dulu. Cukup pas sudah. Sama ribu. Sini. Oke. Kalau kamu pakai baju yang gini, jas-jas. Kasih jas. Pakai dulu. Kalau kamu harus pakai baju bagus. Oh, iya, iya. Pet nih. Bagus ini. Boleh, weh. Nah, bagus ini. Bagus, tuh, bagus. Kalau kamu di mana kamu nerim boleh lihat. Bagus ini. Weh. Boleh. Sudah baik itu ini saja. Nah, itu saja. Boleh ini. Ini. Coba. Ini Rafi. Boy. Mama, bawa. Bahaya pakai jas. Bagi dulu Kak Kamro. Oh, sudah. Bagi. Kak Kamro bagi saja. Kak Kamro bagi saja. Nah, itu. Bagi. Kak Maru bagi sudah. Ini. Bagi sudah. Cukup kan tidak itu? Cukup. Cukup. Ah, cukup. Pas. Bagi. Celana. Ini ya, anak kecil Kak Maru, anak kecil kasih. Satu-satu Kak Maru, satu-satu. Jangan itu terus. Yang belum dapat. Yang belum dapat. Itu ada Kak. Hitam. Mama, ini buat cewek. Ah, ini perempuan. Aku ditawan ini. Ini Mama, nih sudah bawa sudah. Bapak, ini buat ibadah ini. Nah, ini buat ibadah ini. Tidak mau.
Tadi baju mana? Simpan ya. Pakai. Enggak boro. Mok, sana lagi. Gimana di sini saja? Baju ini. Bapak Erimbo mau jadi bupati. Iya, buat gereja mama. Oke ya, dari Zalfa dan Sinta sudah kita berikan hasil donasinya berupa baju bekas ya kepada masyarakat Tinggi Nambut. Terima kasih atas sumbangannya. Mudah-mudahan berkah, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Amin. Kak Moro dulu, bilang dulu. Zalfa, bilang dulu. Bilang dulu. Zalfa. Zalfa. Sinta. Sinta. Terima kasih. Terima kasih. Wah. Sudah. 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 Kasih. Baku. Baju. Baju. Wah. Wah, bagus. Kakak Moro, begini bagus toh. Yang Kakak Moro bagi-bagi-bagi-bagi itu, yang nanti itu orang lihat itu, orang ini boleh be, ya? Kepala desa. Wah, aku gambar aku nggak bendera. Mana? Aku. Bendera kenapa? Nah, dia tak punya rumah yang itu toh, yang itu. Gitu. Wah. Apa itu? Siapa ini? Indigo. Indigo San Diego. Indigo San Diego, pemain bola dari Tinggi Nambut. Bagaimana? Terima kasih dulu sama teman-teman dulu. Bilang dulu. Terima kasih. Teman-teman semua. Apa? Terus bicara apa lagi? Bicara dulu. Kakak mukar baju mana? Itu. Sudah toh? Sudah habis sedikit tadi baju toh. Kakak Moro anak kokolek. Anak kokolek. Anak gumule. Anak gumule. Anak kokolek. Apa itu anak kokolek? Anak kokolek tidak ada otak. Oh, anak kokolek tidak ada otak? Iya. Anak kokolek. Oh, begitu. Anak kokolek. Ah, anak kokolek. Anak kokolek. Apa? Kanongok. Kanongok apa itu? Poro. Besar. Kano ngonggok. Besar. Oh, bukannya anagumle. 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 Anagum. Anagumle. Anagum kole. Oh, anagum kole. Itu perut besar. Anagum kole. Keresi. Keresi. Kenapa bapak nah? Bikin kolam di atas. Bikin kolam? Bikin kolam dari 6 kolam. Jadi tapi kenapa harus bapak nah? Tanganmu ini nih, lihat. Ih, kenapa hancur? Kerja? Jadian bikin kolam 6 kolam panjang. Oi! Bahaya. Mantra, ini kepala cukup lagi. Saya Jayapura ini. Kamu di sini dulu ya. Pulang pergi. Tuh.
Bro. Bro. Saja pura ini. Enggak mau lihat. Pura apa? Ada? Pas. Bro. Dadah. Tinggal. Agak moro dadah tinggal. Ya, kita sudah sampai di rumah Bapak supir ya. Nah, hari ini kita akan rujuk ke rumah sakit untuk pembuatan proses surat untuk ke Jayapura untuk operasi katarak mata ya. Ya. Gimana kakak kondisinya? Ini foto-foto beliau ini. Bapak sopir murid masih gondrong. Ini Bapak sopir. Bapak sopir. Nah, ini. Bapak sopir sudah pernah ke Mako Pasus. Nah, ini Bapak sopir. Luar biasa. Mantan ex KKSB. Hey. 2000 berapa kakak sopir dulu di Jakarta? 2012. 2015 di Jakarta. 2015? Iya. Sudah lama ya. Wah, 15. Luar biasa. Foto saya belum ada di sini kakak, nanti kita foto ya. Ya, ada foto itu ya. Semua tempel di sini. Yo, kakak juga bisa. Yang fotonya orang foto bisa bisa. Iya, kita di sini kan. Ya, baru gimana kakak? Nanti sebentar kita bawa kakak ke rumah sakit ya. Kita periksa mata dulu. Periksa mata dulu. Setelah itu kita buat surat rujukan. Rujukan. Jadi dari Mulia ke Jayapura. Jadi dari sana bagaimananya nanti tunggu dari petunjuk rumah sakit sana tuh. Jadi kakak nanti hari ini kita siap-siap kita ke rumah sakit ya buat operasi mata kakak tuh. Biar kakak bisa jalan, bisa lihat tuh, bisa lari. Gitu. Ini dari rekan dari teman-teman Indonesia ya peduli dengan kakak supir ya dari hamba Allah khususnya dari Mr. A. A ya dapat bantuan Mr. A dapat bantuan untuk kakak untuk berobat operasi mata di Jayapura ya luar biasa itu sehat kakak ya sehat-sehat ya sampaikan ke keluarga ya. Ada berkat dari Allah nanti mudah-mudahan kakak bisa sembuh ya bisa normal lagi gitu kakak ya. Wah. Terima kasih om. Ya. Om berkasih bunda. Wah. Terus sekarang kita berangkat ya? Kita berangkat bisa masuk. Oke, kita berangkat. Ayo. Wah. Oke. Kita sudah berbicara sedikit, setelah itu kita akan berangkat ke Mulia, guys. Untuk membuat surat rujukan ke Jayapura. Jadi kita nanti langsung ke Mulia, langsung ke rumah sakit. Jadi Bapak supir ini adalah mantan KKSB yang sudah turun pada tahun 2015 dan sudah pernah ke Mako ya jantung. Bapak supir dulu rambut panjang ya. Itu rambut masih ada itu, Pak? Itu ada di dalam itu. Oh ada. Ada rambut masih ada.
Kalau orang pos itu datang cabut satu-satu begitu. Oh begitu. Belum pagi toh. Sudah siap. Ya sudah lah. Berangkat kita. Wah. Oke. Okay. Kita berangkat guys. Kita sudah sampai di rumah sakit, nanti kita setelah ini kita ambil surat rujukan untuk atas supir guys. Di UGD baru nanti bawa ke sini, tinggal kasih nomor sama cep tuh. Oh iya. Baru nanti lapor di BPJS tuh. Iya, BPJS-nya ada. Nanti tinggal di telepon biar nanti dia. Kan Mas Dalem kan turun dia di Jayapura. Oh, ana. Ini yang Om Joni yang rujukan BPJS. Oh iya. Saya BPJS-nya Bapak Supir Murid juga masih di dalam, Bu. Tapi sudah jadi. Sudah. Sudah. Belum, BPJS-nya yang sudah bikin, Bu. Oh. Kemarin saya mau tanya BPJS-nya sudah jadi, tinggal batu juga saja. Oke, UGD saja ini. Kita sudah sampai di rumah sakit RSUD Mulia. Nursten anak cahaya saja. Kalau jauh, dari jauh tidak lihat, kalau mendekati ini baru. Iya, iya. Sudah berapa lama begitu? Mandi hari? Sakit sudah berapa lama? Oh, berapa tahun lebih? Tahun? Iya. Mungkin kira-kira lebih 2 tahun. 2 tahun lebih? Hmm. Itu waktu itu kenapa? Mata. Ada waktu itu kecelakaan baru tiba-tiba mata tidak bisa lihat kah atau? Ya. Atau langsung Bapak sudah umur sekarang baru mata begitu? Atau ya. Dari kecil? Bukan dari kecil tapi baru-baru saja. Iya. Baru-baru. Sahur.
kerjaan begini, keringat masuk, mata tertutup seperti awan. Ya, sedikit-sedikit, lama-lama tebal. Ya, sudah dibuatkan surat. Leh, gimana petunjuknya? Ini kakak supir udah dapat surat, guys. Ini dapat rujukan. Terus? Nanti insya Allah kakak supir langsung berangkat ke Jayapura. Hari ini? Ya, mungkin nggak hari ini, mungkin Senin. Senin lah. Berapa hari ke depan kan? Lebih ya. Dekatnya lebih cepat lebih baik. Biar kakak supir cepat operasi mata tuh. Berarti sudah bisa terbang ya? Bisa. Wah, nunggu balah bahaya. Dihubungkan ini BPJS ya, dulu ya, cepat dioperasi kantor dulu, dapat level baru nanti ke BPJS. Ya guys, bisa didengar nanti ya, setengah 10 ini surat petugasnya udah selesai, tinggal ACC tantangan. Setelah itu nanti kakak supir bisa diberangkatkan dengan waktu yang ditentukan. Ayo tadi saya.